Hai Bola Sporter, ketemu dengan saya Adisti. Di video kali ini saya akan mencoba memprediksi pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Barcelona. Sebelumnya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel bolasport.com. Laga Benfica versus Barcelona merupakan laga matchday kedua grup E Liga Champions. Kedua tim akan bertemu di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Kamis 30 September 2021 pukul 2 dini hari. Baik Benfica dan Barcelona sama-sama tidak maksimal pada matchday pertama. Benfica hanya bermain 0-0 melawan Dinamo Kiev pada laga perdana grup E. Adapun Barcelona harus menelan kekalahan 0-3 dari Bayern München dan membuat mereka menduduki peringkat terbawah grup E. Pencapaian kedua klub di Liga Domestik pun boleh dikatakan cukup kontras. Kondisi Barcelona jauh dari kata ideal, kendati sudah menunjukkan sedikit perubahan. Barcelona saat ini menduduki peringkat ke-6 di klasemen sementara Liga Spanyol. Pada 3 pertandingan terakhir, Blaugrana mencatat hasil imbang 1-1 melawan Granada, 0-0 melawan Cadiz, dan menang 3-0 melawan Levante. Adapun Benfica justru sangat perkasa di Liga Portugal. Tim asuhan Jorge Jesus tersebut menang 5-0 melawan Santa Clara dan menang dengan skor identik 3-1 melawan Boavista dan Vitoria SC. Alhasil, Benfica saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Liga Portugal dengan angka sempurna 21 dari hasil selalu menang selama 7 pekan. Pencapaian Benfica ini, ditambah faktor sebagai tuan rumah, bisa menyulitkan Barcelona, serta membuat posisi sang pelatih Ronald Koeman kembali goyah kalau mereka gagal meraih hasil maksimal melawan Benfica. Kita sudah tahu bahwa rumor pemecatan Koeman semakin santer pada awal musim 2021-2022. Jika ingin bangkit dan mencuri 3 angka dari Benfica, Blaugrana harus mewaspadai 2 penyerang tuan rumah, yaitu Darwin Nunes dan Roman Yaremchuk. Kedua penyerang ini masing-masing sudah mencetak 4 gol selama musim 2021-2022. Sementara itu, kalau di Barcelona, mereka memang sudah nggak punya sosok Lionel Messi. Tapi Barcelona masih bisa mengandalkan sosok Memphis Depay. Depay sudah mencetak 2 gol pada musim debutnya bersama tim asal Catalonia itu. Kalau berpatokan dari penampilan kedua tim sebelum pertandingan, kami memprediksi Benfica akan bermain imbang satu sama melawan Barcelona. Nah, gimana dengan Bola Sporter? Kira-kira menurut kalian siapa nih yang akan memenangi laga antara Benfica dan Barcelona? Share juga ya prediksi kalian di kolom komentar. Oke, segitu dulu video prediksi kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Sporter.